Cantik menangis malam. Jadi belagu aja, Mas. Kenapa, Mbak? Saya habis dijamret, Mas. Wah, parah, parah, parah. Mana di tasnya ada duit bayaran bakal kuliah saya besok lagi. Oh, yaudah gini aja, Mbak. Pakai uang aku aja dulu. Nanti aku ambil ke ATM. Tapi sebagai jaminannya, nomor Mbak, tukeran. Sini, aku minta. Oh, yang gak enak lah, Mas. Saya aja belum kenal Mas siapa, namanya siapa. Yaudah, kenalan dulu. Banun. Ani. Yaudah, aku antar pulang sekalian aku ke ATM ngambil duit. Antar saya ke kantor polisi aja, Mas. Saya mau bikin laporan. Oh, yaudah, ayo. Coy! Woi, Coy. Lo nongkrong sendirian pada kemana? Kayak lagi berak nongkrong sendirian. Dari mana lo? Bahagia banget, Ki. Wah, iya. Gue abis kenalan sama cewek cantik. Palingan, Ki, Kurnia. Beda, Coy. Wah, udah fix ini mah halu ini. Ah, lu sih dibohonginnya susah. Nih, gua telepon ya. Kalau perlu gua video kalau biar lu percaya. Kok enggak nyambung goblok. Enggak nyambung, Coy. Ah, bener kan lu bilang udah fix halu. Ah, tapi ini bener nomor dia, Jik. Lu baru hubungin sekarang kan? Iya. Bener tapi nomornya? Bener nomornya tuh. Udah fix ketipu. Aduh, mana gua habis ngasih dia 2 juta lagi. Lah ngapain lu kasih duit, kan baru kenal. Dia katanya dijambret, terus 2 juta hilang buat bayar kuliah. Yaudah gua gantiin lah. Sebagai jaminannya itu nomornya tadi. Ngapain lu kasih? Cantik. Elah, cantik kan Kurnia. Dari mana lu? Situ tadi tuh, ada cewek cantik. Kita hari ini mantap. Tuh. Asik, kita bisa beli make up. Kita, gue kali. Ih, suka lupa kalau udah megang duit banyak. Serahin uang sama tas. Aduh. Jangan teriak. Ini penodongan. Ih, gue juga tahu kali. Gue disini deh. Ih, daripada gue ditusuk benda tumpul nih, enggak enak lagi. Gimana nih? Ini tuh kasih dia. Ya, guanya jangan, ya. Maaf.